Di telepon Nikita Mirzani soal Ayu Ting Ting, reaksi Hotman Paris keras. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Aksi orang tua Ayu Ting Ting berbuntut panjang, posisi Ayu Ting Ting kini kian terpojok oleh haters. Petisi blacklist Ayu Ting Ting terus ditandatangani ratusan ribu orang tiap harinya. Hingga Minggu 15 Agustus 2021 kemarin, petisi blacklist Ayu Ting Ting ini terpantau telah ditandatangani 125 ribu lebih orang. Terus meroketnya jumlah orang yang menyetujui petisi ini membuat Nikita Mirzani unjuk taring. Nikita Mirzani pun telah berkali-kali pasang badan membela Ayu Ting Ting. Ibu tiga anak ini bahkan sampai menelpon pengacara kondang Hotman Paris. Menariknya, jawaban Hotman Paris atas telepon Nikita Mirzani cukup mengejutkan. Melansir tayangan YouTube Star Story, Senin 9 Agustus 2021, Nikita Mirzani mengaku terkejut dan tak habis pikir dengan petisi ini. Pasalnya, menurut janda di Pola TV ini, motif orang-orang yang ingin Ayu Ting Ting diboikot sama sekali tak masuk akal. Kesalahan Ayu Ting Ting kan gak berat, kesalahan dia apa? Tanya Nikita. Nikita Mirzani menduga munculnya petisi-petisi ini hanyalah olah haters Ayu Ting Ting yang ingin suasana kian keruh. Petisi-petisi itu hadir kan karena ada haters yang mengompori dan berimbas ke semuanya, tandasnya. Yang membuat Nikita Mirzani tak habis pikir, masih banyak pihak yang membela sang haters. Bahkan kabarnya sang haters akan didukung oleh pengacara bila orang tua Ayu Ting Ting serius bawa masalah ini ke ranah hukum. Kabar ini pun membuat Nikita Mirzani geram. Nikita Mirzani bahkan mengaku telah menanyakan langsung soal haters ke Ayu pada Hotman Paris. Pada Selasa 10 Agustus 2021, Nikita menghubungi pengacara Hotman Paris yang juga merupakan temannya. Dari perbincangan dengan Hotman Paris, Nikita Mirzani memastikan satu hal. Habis telepon-teleponan sama Bang Hotman Paris, katanya. Nikita Mirzani langsung bertanya apakah Hotman bakal membela haters Ayu jika kasus ini dibawa ke meja hijau. Nikita Mirzani pun membongkar jawaban Hotman Paris. Apakah betul Bang Hotman Paris menjadi salah satu lawyer hatersnya Ayu Ting Ting? Dan dia sendiri bilang tidak, tambah Nikita. Tidak mau dan tidak pernah menjadi lawyersnya haters, apalagi hatersnya Ayu Ting Ting, tutupnya.